Hai kawan, hari ini saya mau lihat karena mau jalan-jalan, ya lihat-lihat keindahan di sore hari kota Jakarta. Ini kita mau OTW ya, mau jalan-jalan. Bye, lihat nanti ya, kita di jalan ya. Gimana ya masker saya? Saya mau cari masker dulu, karena kan sekarang ini lagi mewabah ya, sudah tahu semua COVID-19. Jadi kalau keluar harus protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kawan. Saya pakai dua lapis kawan, tuh dua, nah, biar lebih safety ya. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Ya, kita pergi dulu. Ya, jadi. Ya. Baik kawan-kawan. Jangan lupa ya tonton ya. Boleh. Pergi ya. Ya. Hai kawan. Sekarang kita OTW. Berangkat jalan-jalan sore. Lihat-lihat pemandangan Kota Jakarta. Sekali ya Allah, rahmat Allah, masya Allah, ya Allah, langkah indahnya. Ah, ini kawan rumah susunnya. Lahirnya di rumah bidan, tapi kita masih tinggal di sini kurang lebih 3 minggu kawan. Nah, ini rumah susun. Saya pernah tinggal di sini kurang lebih 1 tahun. Ini pasar Klender, menuju pasar Klender kawan. Dulu saya tinggal di rumah susun tadi, kalau belanja bulanan. Ini pasar Klender. Pasar Klender. Pasarnya gede, ada Ramayana. Ini apa? Kebutuhan sehari-hari itu lengkap. Jadi enggak usah kemana-mana juga udah dapat semua. Nih, kawan ya, sebelah kanan ya. Masuk, keluar. Hati-hati. Terminal bus Klender. Pasar Klender. Nih, pasar Klendernya sebelah kiri. Tuh ya, kawan. Jajanan banyak. Masya Allah. Semua lengkap. Tadi kan udah saya bilang lengkap. Apa aja. Tinggal duit. Yuk.
Ini sama furniture begini. Udah. Enggak. Nanti nanya. Enggak kosong ya? Kosong. Ini enggak ada juga. Enggak ada, kosong-kosong. Ininya juga belum begini. Itunya udah. Iya. Ini tipe studio ya? Iya. Iya, tipe studio. Kita tahu kayak hotel aja. Yang ini kan? Hmm. Ini tempat AC-nya. Enggak, tempat nongkrong. Buat ngerokok. Lantai? 10. Di furniture tuh kayak gini aja. Hmm. Kalau ini nggak terlalu penuh kan bisa taruh tempat ini. Satu. Ya nggak? Iya. Kamar mandinya. Oke. Oke. Tempat tidurnya kecil. 2. Iya. Ini yang 200 apa 180? 160. Kayak di kamar Maris. Hmm. 160 ini. Oke. Nah. Mau lihat yang ada 2 kamar. 1 kamar. Oh, iya, 1 kamar. Kan dong bilang tadi 2 kamar. Tapi nggak beda jauh kali sih. Apanya? Harganya. Mau lihat? Ya kayaknya nggak. Asik. Dikit banget juga. Cuma nambah sedikit ini. Mau nambah? Mau nuker? Iya kalau ada duitnya. Nah ini ada tempat duduknya kesini lagi. Ngintil di sini. Buat isoman. Bagus nih kan rumah begini, kecil aja tapi bikin begini. Iya, simple kan. Nih? Karena kau tuh kaget. Iya, boleh. Pertama nih banyak simple. Kamar mandi mau lihat? Oh, udah sama kan? Sama. Oke. Bye kawan-kawan. Bye. Selesai. Tapi sakit kalau lama. Ini kan yang tiket. Tapi yang ini, yang C ini, mungkin udah habis nih kayaknya. Yang paling besar. Jadi kita masih ada yang A. Melalui inovasi dan teknologi. Oh, A kecil. Tapi yang C, yang C ini habis, ini yang paling besar. Nah, kalau yang A atau yang B ini masih ada. Nah, luasnya ini di tipe point 33. Oh, iya. Ini 35 ya. Ini malah ada yang 32 ya. Iya. Nah ini untuk ininya, ini kan kita ada dua nih, semi gross sama net. Jadi kalau semi gross ini, jadi dari depan sampai belakang luas kayak luas tanah lah kalau bahasa perumahan. Nah kalau ini jadi ruangannya, netnya. Ya, gitu. Ini kita ada view ada 4 bu. Yang sebelah sini kita view-nya TPU atau makam. Arahnya ke belakang sana. Nah kalau yang di sini ini arahnya ke barat. Ngadepnya Jakarta atau Cawang sebelah sana. Ke barat. Berarti matahari terbenam. Itu arah ke sana nih, yeah. Kalau di tengah ini nanti ada pool kolam renangnya. Nah, ini yang Bekasi arah matahari terbit nih, hadapnya timur, arahnya ke sana. Gitu. Jakarta Cawang. Yang ini. Oh,
Iya. Nah. Kalau yang di sini yang arahnya Kalimalang. Nah, kalau Kalimalang ini ketutupan agak gedung ini. Nah. Gitu. Nah, untuk yang di tengah, boleh kita ke sini. Payung-payung itu, iya. Nah, itu sehingga yang kolom renang. Nah, maksud saya yang di tengahnya, Bu. Oh, yang di sana di tembok situ ya. Yang di tengahnya itu, nah, hadapnya kan lepas ke sana. Ibu dapat pemandangan air juga, dapat lepasnya ke arah Kalimalang. Nah, kalau yang di sebelah sini, dari pinggir sini, arahnya yang ke Bekasi, Bu. Dapat apa tuh? Hah? Dapat apaan? Enggak, Ibu dapat apaan tuh? Bingkisan dari Mbak Lena. Sebangkat. Asik. Oke, kita pulang ya. Pulang. Bye. Hai kawan. Ini tanpa diduga saya dikasih ini apa? Bingkisan sama yang kerja di apartemen Nuansa. Padahal cuma lihat-lihat doang kawan. Lumayan ya. Ya biasa marketing. Ini nggak tahu ini unboxing ya. Kita unboxing ya. Masih di mobil udah unboxing. Wow. Belas kayak ini. Sendok. Ini kan. Naruh gelas. Sendok. Ini gelasnya kali ya. Buka ya. Oh iya nih. Gelas keramik artisan. Oh. Sudah ya. Ya. Nanti dibuka di rumah gelasnya. Masih kemasannya mah bagus ya. Tentu isinya juga bagus. Oke. Okay. Hobi makan aja.